Silakan Dan. Oke, baik, selamat siang. Sama-sama kita lihat ya, longsoran kembali terjadi. Longsoran kembali terjadi dari bukit Pemundolo menutupi jembatan Si22. Kali ini longsoran sangat-sangat besar, lebih besar daripada sebelumnya. Kejadian tadi sekitar pukul 12.05 WIB. Ya. Jadi karena tadi kita mendengar suara gemuruh dari atas, untuk lalu lintas langsung kita hentikan. Kendaraan kita stop. Dan kita arahkan putar balik ke Kota Perapat untuk mencari kantong parkir yang nyaman, beristirahat atau pilih alternatif jalan yang baik. Karena hari ini tidak mungkin bisa kita evakuasi. Ini mungkin pasti memerlukan waktu yang lama. Jadi kami sarankan bagi para pengendara, ya bagi orang-orang yang akan melintasi jembatan Si22 ini, balik kanan, cari kantong parkir yang nyaman, istirahat yang nyaman atau pilih alternatif jalan yang lebih baik. Demikian, Pak Camat. Silakan Pak Camat, ada tambahan Pak Camat. Oh, kalau tambahan dari kami, dari Camat sama sekretaris Camat saya, mulai tadi pagi terus 10 memang udah ada tanda sesuai dengan petugas yang dari atas. Di radio ke sini, udah ada tanda-tanda dari jam 10. Jadi hingga beberapa jam kemudian seperti sekarang ini, inilah banjirnya lagi, turun lagi.